Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Parisianer dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan info-info terbaru, terupdate, terseru tentunya untuk kalian nikmati guys. Nah guys, berita positif nih guys ya, mengenai Arya Saloka nih guys tanpa Amanda Manopo. Dan dikabarkan nih guys, katanya nih ya, rating ikatan cinta kian hari kian membaik begitu guys ya. Dan terbukti nih katanya sinetron Ikatan Cinta ini menjadi trending satu nih guys. Aduh ya, kita ucapkan selamat untuk sinetron Ikatan Cinta. Dan baru-baru ini guys, Kak Arya Saloka begitu guys ya, disapa oleh fansnya yang berada di London begitu guys. Nah ini begitu fantastis ya guys ya, buat Arya Saloka nih guys. Kita ketahui Arya Saloka sudah tak disandingkan dengan Amanda Manopo lagi. Hal itu karena Amanda Manopo memutuskan untuk hengkang dari Ikatan Cinta yang belum tamat. Sebagai pemeran utama, Arya Saloka berjuang sendiri tanpa pemeran utama wanita. Namun, perjuangan Arya Saloka tampaknya membuahkan hasil. Lantaran rating Ikatan Cinta kembali ke nomor 1, pada hari Selasa 14 Maret 2023. Ikatan Cinta kembali ke rating nomor 1 meski tanpa Amanda Manopo. Dan sinetron Cinta setelah Cinta berada di posisi kedua, serta sinetron Takdir Cinta yang kupilih berada di posisi 4. Nah guys, bagaimana nih menurut kalian nih guys ya, dengan prestasi Kak Arya Saloka tanpa Kak Amanda Manopo ini sangat luar biasa ya guys. Dan kita lihat nih guys ya, penyapaan Arya Saloka bersama kawan-kawannya di London nih guys ya, para fans di London guys ya, video call sama penggemarnya di London begitu guys ya. Dan sepertinya nih ya, Kak Arya Saloka juga masih seperti Kak Arya Saloka seperti biasa ya guys. Penggemarnya Mas Al sampai ke London nih kata ibunya, jadi duran begitu ya guys. Pasti penonton setia Aladdin, hati-hati begitu ya jalannya Mas gitu ya. Tetap jadi Mas Arya Saloka yang rendah hati ya Mas, yang welcome ke siapa aja, yang super good attitude. Pokoknya aku bangga banget punya idola sepertimu Mas, walaupun banyak yang mengagumimu, tapi kamu tetap sederhana dan enggak banyak tingkah gitu ya. Dari Maidana 21 dari Asia, walaupun penggemarnya sampai London, tetap menjadi Arya Saloka yang selalu supel dan rendah hati ya Mas, hati-hati di jalan Mas begitu ya. Kenapa aku yang senang ya kalau Arya Saloka akrab sama Bu Coreta dan teman-teman bisnis di Verko Positif Pibes aja gitu lihatnya. Dari Mariani, jangan nonton Ikatan Cinta sekarang, udah gak rame, gak seru, gak ada PU-nya begitu ya, pemeran utamanya satu gitu ya. Bentar lagi PU satunya lagi gitu ya, juga mau habis kontrak, terus mau nonton apa, emak-emak ibu-ibu malah bikin kesel Ikatan Cinta sekarang gitu ya. Mas Al jadi duren ya, gimana Mas rasanya jadi duren gitu ya, pokoknya hati dan jiwa ragamu cuma milik Andini Karisma Putri selamanya ya Mas, jadi kudu gitu ya, jadi duren selamanya gitu ya guys. Dan memang nih guys ya, aduh ada kata-kata nih guys ya, bagaimana nih, nah bagaimana rasanya jadi duren begitu kata penggemar fans Arya Saloka di London nih guys. Aduh ini ya, terlihat nih senyum-senyum begitu ya guys ke Arya Salokanya, seperti malu-malu gitu guys ya. Aduh ya, ini jadi duren di dunia nyata atau duren di sinetron Ikatan Cinta nih guys ya, hanya Arya Saloka yang tahu ya guys. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.